Entro. Sesuai dengan apa yang dia pakai seperti itu. Sedangkan pengguna uang kalau secara khusus di jalan tol dari Semarang sampai Salatiga sendiri secara infrastruktur seluruh peralatan tol sudah bisa digunakan untuk transaksi non tunai secara keseluruhan. Permasalahan nanti switching atau perubahan pada waktu Oktober 2017 yaitu di gerbang tol masih dilayani masyarakat, masih dilayani oleh petugas tol, cuman transisinya berubah, tidak lagi melayani non tunai, tapi full tol atau petugas tol tersebut langsung melayani transaksi non tunai seperti itu. Jadi diharapkan soft launching ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat secara umum atau khususnya pengguna jalan tol bagi sosialisasi bahwasanya siap-siap, jangan sampai juga diinformasikan di media nasional maupun lokal Oktober 2017 sudah harus transaksi non tunai, tapi sampai sekarang masyarakat belum siap.